Halo guys semuanya, salam mesin kanan. Jumpa lagi di Vespa Manet Channel. Kali ini saya akan tutorial cara memasang kabel rem depan Vespa Baik. Nanti kabel akan lewat sini. Ini adalah aspor. Nanti ke sini. Kemudian kita memasukkan kabelnya ini lewat lubang porok ini di sini. Ini ada dua lubang, satu untuk rem, satu lagi untuk kabel speedometer. Kali ini saya akan masang kabel rem ini. Kita masukkan ini kabel dalamnya ini ke lubang sini. Ini kabelnya lewat sini. Kemudian kita masukkan ini ke kabel luarnya atau selang-selang. Ini handle-nya dipasang. Ini handle-nya dipasang dan ini kabelnya, ini kelingnya atau spinnya ini dimasukkan ke sini. Dan ini kabelnya tarik. Ini pasang murnya, ini kancingnya. Ini murnya. Kemudian ini kabel ini ditarik dari bawah. Ini kabelnya tarik. Dan ini dimasukkan, ini harus sampai posisinya harus benar-benar pas ini kabelnya. Tarik sini sampai mentok pelininya. Ini kita pegang sini, kita tarik. Sambil mainkan handle-nya.
tarik kabelnya sambil mainkan handle. Sampai posisi ini kabel selongsongannya ini posisinya mapan. Keluar lewat sini. Kita tarik. Sudah masuk. Dan ini keluar dari sini. Kita tinggal setting ini ringnya. Kita setting ringnya. Jepit lewat ini, baut ini. Ada kabel ini. Dan kita kencangkan ini menggunakan kunci 11. Kalau kurang makan kita bisa tarik lagi nih kabelnya. Atau kalau terlalu seret kita bisa kendorkan lagi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Salam mesin kanan.